Hey guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini depan saya sudah ada Yamaha X-Max 250, jadi motor bekasnya ya. Jadi kita ingin tahu kalau motor bekasnya seperti gimana kondisinya. X-Max 250 ini tahun 2019 ya. Jadi kondisinya, nah ini warnanya dulu ya, warnanya nih hitam dok, dan ini merahnya merah glossy ya. Seperti ini kondisinya. Kemudian dari bannya ini belum botak sih ya, ban masih bagus. Ini juga velg masih glossy bagus, cuma warna dopnya ini udah agak pudar, dan juga warna cat glossy ini juga udah pudar nih guys. Tapi ban masih bagus nih, ban masih bisa buat 2 tahun lagi. Lampu kondisi saya lihat masih bagus sih, cuman agak buram ya mikanya ya, seperti itu. Nah untuk windshieldnya kayaknya dia udah ganti nih, windshieldnya bukan windshield yang bawaan, kelihatan dari bautnya. Bautnya kan sebenarnya ada 1, 2 gitu, 3, oh nggak salah ada 6 deh bautnya, tapi ini bukan aslinya, jadi kurang tinggi. Oke, kemudian saya lihat di sini rem kayaknya ini jaraknya pendek banget nih sebelah kiri ya, lalu rem kanan lebih panjang jaraknya, masih main tapi jarak lebih panjang. Nah ini gasnya nih agak seret nih, gasnya agak seret nih, nggak tahu kenapa tuh agak berat dan seret kondisinya. Kalau untuk batoknya atau headnya masih bagus, ini speedometernya juga masih bagus ya, ini juga masih bagus sih, saya pikir rem juga masih oke. Coba kita naikin ya, X-Max bekas, tinggal dinyalain terus dicoba ya gimana. Waduh ini asli, ini enak banget ini kalau dipakai touring, ini enak banget asli X-Max ini ya, mantep gitu, nyaman, dan ya enak lah, berasa kaki walaupun nggak lurus. Kalau di saya tinggi 175, kaki nggak lurus tapi tetap aja nyaman gitu ya. Sayangnya emang kurang begini sih ya, ketiri NX ya, sayangnya itu aja sih, tapi masih oke lah, masih fleksibel. Oh dia ada ininya ya, jadi agak nggak landai begitu tapi ada tegaknya di sini di ruang kaki. Untuk penyimpanan nggak usah dibuka sayangnya, cuman pasti gede lah. Yamaha masih bagus nih, patah separo, kasar. Lampu belakang masih oke, tapi ini merah ini kayak kurang cocok ya. Nah dia untuk suspensi belakangnya udah modif, merek apa tuh, KTC dia ganti. Cover knalpot hilang, dan ini udah warnanya udah ini banget ya, warnanya udah coklat banget. Ini penampakannya dari belakang. Coba kita lihat ruang. Ya ini untuk giginya, untuk switch untuk on off-nya masih oke. Paling oglek dikit, tapi ini nggak pengaruh kok, nggak apa-apa. Untuk bukaan, bukaan ini kalau di sini, nah ini hebatnya ya X-Max ya, bisa nyimpan satu botol aman. Tuh. Top, dan ini masih bisa ada ruang dikit, keren sih. Nice. Di sini buat naruh dompet, karena ini cuma bisa dibuka kalau kita tekan lid ini. Tekan lid nanti kebuka. Cuman mesti buka posisi open ya. Posisi di sini di push. Ya sebenarnya ini kondisi guys. Ini karatan untuk balancernya. Jadi gitu guys, kondisi dari Yamaha X250 ya, tahun 2019. Harganya, nah harganya belum dipublish. Ini kan lagi di tempat lelang ya. Tapi kondisi saya cuman fokus ke kondisinya. Kondisi seperti itu. Di sini nggak ada stiker apa-apa. Di belakang untungnya nggak ada yang pecah-pecah nih ya, paling ini doang nih pecah nih. Untuk si, apa plate-nya, plate silvernya pecah sayang, tapi mungkin dikit lah nggak apa-apa. Tinggal di, kalau beli ini ya tinggal kayaknya dari luar, body luar sih oke nih, masih oke lah, masih kokoh gitu ya, bagus. Plastik-plastiknya masih oke, masih kuat. Dibandingkan saya waktu itu coba coba Honda
yang 150 juga, Honda ADV ya, itu bunyi-bunyi, tapi kalau ini kayaknya kuat, mantap, tinggal di performa aja. Mesin 250 guys, jadi emang motor mantap buat touring, buat touring keren, cuman gede emang, gede banget. Oke guys, jadi gitu sekilas dari Yamaha X250 bekas, seperti ini guys kondisinya. Oke, saksikan video saya selanjutnya guys. Thank you.